Assalamualaikum muslimah cantik. Yuk kita tonton rangkaian event Jodoh Pasti Bertamu. Gathered here with my family, my neighbors and my friends, standing firm together against oppression, holding hands. It doesn't matter where you're from, or if you're young or woman or man, we're here for the same reason. We want to take back our land. Oh God, thank you for giving us the strength to hold on. And now we're here together, calling you for kami. Acara ini tuh sangat menginspirasi buat para muslimah. Asik, pokoknya wow, bermanfaat banget. Kesan dan pesan dari acara Jodoh Pasti Bertamu, acaranya seru, menginspirasi, lebih membuat kita semakin pengen memantaskan diri menjadi lebih baik dalam penantian kita untuk menanti jodoh. Ini acara Uktisali ini sangat bermanfaat bagi kita yang dalam mencari jodoh. Karena sejatinya selama ini kita ngebet nikah misalkan atau kurang memantaskan diri seperti itu. Acara Uktisali ini menginspirasi walaupun saya sudah menikah, jadi tambah ilmunya. Jadi ternyata ilmu itu bukan cuma buat orang yang belum nikah, yang orang sudah menikah pun butuh ilmu. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mida Sefira. Buat saya acara ini sangat menarik karena memang dimulai dari promosinya yang dengan melibatkan hanya media sosial, tapi pesertanya sangat luar biasa. Artinya, insya Allah acara ini adalah acara yang bermakna. Saya pengennya, dan juga pasti panitia berharap, keluar dari ruangan ini, dari gedung ini, mereka bisa mengimplementasikan apa yang sudah didapat dari acara ini. Karena acara ini buat saya adalah salah satu wadah kita untuk sama-sama menjemput ilmu bareng-bareng yang mungkin gak bisa kita temui di kesempatan lain. Untuk calon imammu yang sedang memantaskan dirinya di hadapan Allah, ketahuilah bahwa aku pun di sini selalu menantimu dalam taat, menanti untuk menjadi belahan jiwamu, menanti untuk menjadi petunjukmu. Peserta semoga dimudahkan segala keinginannya, mungkin bisa segera mendapatkan jodohnya, bisa mewujudkan keinginannya. Dan sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan acara seperti ini bisa dilakukan lagi di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, ini merupakan satu ajang yang sebenarnya Allah meridhoi di dalamnya, sebab ketika ada satu majelis dihimpun di dalamnya sebuah zikir, pembicaraan tentang Allah, tujuan akhirat, mengenal Allah, maka yang hadir pun sebenarnya yang tadi bukan cuma manusia loh teman-teman. Yang hadir kurang lebih 2000 manusia, tapi malaikat juga hadir dalam majelis tadi. Karena apa? Di dalamnya disebutkan banyak asma-asma Allah. Sebab perintah Allah di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berdikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Maka kegiatan ini jelas sangat positif, inspiratif, memberikan banyak dorongan dan motivasi untuk menjadi yang lebih baik. Semoga semuanya tadi itu bermanfaat ya untuk semuanya.
untuk teman-teman yang sedang mencari jodoh. Semoga. Semoga menginspirasi. Baik, para kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Setiana Dewi sangat mendukung sekali dan mengapresiasi acara pada hari ini Jodoh Pasti Bertamu. Ternyata banyak sekali para muslimah yang hadir. Kayaknya kalau misalnya membahas tema tentang cinta memang pada rame, tapi mudah-mudahan hari ini bisa mengarahkan kepada para muslimah untuk memberikan cinta di saat yang tepat pada orang yang tepat. Sungkan sama orang jatuh cinta untuk menderita. Mudah-mudahan semakin banyak diselenggarakan acara-acara yang bertemakan cinta dan yang lain-lainnya supaya muslimah-muslimah kita paham tentang jati dirinya seorang muslimah dan mampu menjaga dirinya dengan baik di tengah kehidupan hedonisme seperti sekarang. Jodoh Pasti Bertamu pada hari ini acaranya sukses. Alhamdulillah yang datang ribuan orang. Terima kasih. Berkah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum muslimah cantik. Acara di Smesko ini benar-benar sangat bermanfaat. Gak nyangka ya ternyata kita gak sendirian. Kenapa kita gak sendirian? Ada 2000 sahabat-sahabat muslimah cantik yang sama-sama sedang berjuang untuk mendapatkan jodohnya. Bukan jodohnya di dunia, tapi jodoh di akhirat. Nah, acara hari ini seru banget, keren banget, dan banyak banget pelajaran yang bisa kita petik ya untuk menjemput jodoh kita masing-masing. Terima kasih semuanya udah dengerin kita tadi talk show. Semoga bermanfaat, semoga filmnya bisa diaplikasikan lah dalam kehidupan sehari-hari. Jangan galau ya. Bertamu gimana? Seru kan? Nah, terima kasih ya buat semuanya yang sudah menyempatkan datang ke acara ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.